said that the FIFA match day set to be held on June 14th is crucial for the national team as they seek to earn points. The tickets will be sold tomorrow at 10 a.m. available on ticket.com and the official PSSE website. Tickets for economy seats will be sold at 100,000 rupiahs while VIP seats will cost 250,000 rupiahs. Dan tentu seperti yang kita sudah sepakati tadi antara PSSI dengan tentu pemerintah daerah, karena ini sebuah pertandingan yang juga penting buat persiapan tim nasional untuk meraih poin, tetapi juga ada hal yang sangat penting, ini merupakan persahabatan dari dua negara. Karena itu tadi saya dan para exco dan Pak Wali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti, 10%-nya hasil penjualan tiket, kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang. Dan memang tentu kepercayaan daripada Indonesia sendiri sejak dulu bahwa kemerdekaan adalah hak daripada semua bangsa. Jadi insya Allah ini pertandingan yang sakral, yang baik, ya tidak hanya penting buat tim nasional Indonesia untuk meraih poin.